Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel Melvi. Pagi ini kami mau ke Lembang. Yeay, akhirnya bisa jalan-jalan. Pertama yang mau kita kunjungi yaitu Lux Graffiti. Ini cantik, Pak. Nah, kita mau beli tiketnya dulu. Car apa tadi itu? Untuk tiket per orang yaitu 50.000. Nah, karena kita nggak bisa langsung main, jadi harus ngantri dulu sekitar 40 menit. Jadi, aku mau naik kuda. Untuk naik kuda per orangnya 35.000. Ini pertama kalinya aku naik kuda, penasaran aja gitu gimana sih rasanya, dan ternyata aku malah grogi, dan ini bener-bener aku cemas gitu. Yang aku rasakan, kaki aku tuh goyang-goyang dan badan kayak mau jatuh gitu karena nggak seimbang. Ini yang datar aja, yang datar aja. Maunya naik kuda. Ya mungkin karena ini pertama kali naik kuda kali ya. Tapi ini benar-benar aku tuh aja itu cemas pas naik kuda. Rasanya tuh kayak ya udah turun aja lagi, tapi ini nggak bisa, harus muter dulu baru bisa turun. Ya Allah. Langsung aja ke sini. Ini. Nah, ya gitu. Papa, pelan aja pelan. Alhamdulillah, akhirnya aku udah turun dari kuda. Rasanya nggak mau lagi naik kuda. Udah cukup sekali aja. Oke, sekarang aku mau menuju tempat Lux Graffiti. Mau tanya, apakah sebentar lagi udah giliran aku, dan ternyata belum. Nah, sembari menunggu waktu antrian, aku sama AA mau nyantai-nyantai dulu di sini. BTW ini gratis ya, jadi nggak perlu bayar.
Anginnya sepoi-sepoi, aku jadi betah buat rebahan. Baru aja rebahan dan aku udah dipanggil. Dan sekarang waktunya kita main. Mantap, Neng. Oke, lanjut. Kita mau ke Imah Baheula. Nah, sebenarnya aku sama suami itu rencananya tuh mau ke Imah Baheula ini, ke Look Graffiti itu enggak ada dalam rencana. Nah, kenapa aku bisa ke sana? Karena pas perjalanan ke Imah Baheula ini aku ngelewatin tempat Look Graffiti ini, dari luar kelihatannya ramai, jadi aku penasaran kan di dalam itu ada apa aja, dan ternyata banyak wahananya. Jadi lokasi antara Look Graffiti sama Imah Baheula ini berdekatan ya, jaraknya itu hanya sekitar 5 menit. Di resto ini kita bisa mencoba berbagai macam makanan khas Sunda yang disajikan secara prasmanan. Mana? Nah, ini aku sama suami mau ngambil nasi dan ternyata itu ada nasi merah sama nasi putih. Aku ambil nasi putih aja. Kalau untuk makanan Sunda sih aku udah tahu berapa ya, kayak nasi liwet, sayur asem, dan yang lain. Aku pengen tahu makanan masakan Sunda yang lain juga. Nah, ini aku ambil makanan yang belum pernah aku makan. Kalau untuk tumis kangkung aku udah pernah coba sih, cuman ini aku penasaran aja apakah bumbunya sama atau enggak. Kalau ini aku namanya aku lupa ya. Dari rasanya itu kayak mirip-mirip rasa rendang, tapi ini versi yang manisnya. Buat aja semuanya. Mau minum? Gratis. Kita harus sih. Redok sama kambasin cepat. Mirip apa ya? Setelah makan, kita mau nyantai-nyantai dulu di sini. Udaranya sejuk banget. Ini aku sampai enak banget tidurannya. Rasanya tuh nggak mau pindah
tempat, tapi ya nggak mungkin ya. Suasananya nyaman. Nah, lanjut kita mau ke tempat kuliner yang kedua, dan ini tempat terakhir yang kita kunjungi, yaitu Let's Go Gelato. Let's Go Gelato ini hasil searching aku di Google. Ya, semoga tempatnya bagus ya. Dan kalau dilihat dari luar sih ini kelihatannya estetik ya. Mari kita coba. Kalau aku lihat dari tempatnya ini bagus banget ya buat foto-foto. Oke, hari sudah malam dan waktunya kita istirahat karena besoknya kita mau balik ke Tangerang. Semoga one day bisa ke Bandung lagi, jalan-jalan ke tempat wisata yang lain. Nah, ini aku sama suami pakai bis Arimbi. Untuk tiketnya per orang itu 100.000. Ya, sesuai ya sama fasilitasnya. Yang sebelumnya agak lebih mahal, tapi ya dengan fasilitas yang lebih bagus juga. Oh ya, teman-teman pada salfok nggak sama sweater yang aku pakai? Jadi, ini ada ceritanya ya. Pas aku pergi makan yang ke ramen kemarin itu, aku pakai sweater. Terus pas jalan-jalan ke Lembang pakai sweater lagi karena ini permintaan suami. Ya udah, karena aku baru make sweaternya, udah deh nggak apa-apa, aku pakai sekali lagi. Nah, besoknya pas pulang aku lupa kalau di bis itu dingin, sedangkan sweater aku yang satu lagi itu kurang tebal. Jadi ya udah aku pakai ini lagi. Oke, sekian dulu vlog jalan-jalanku. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.